Hai guys, kembali lagi di channel Batman Radit. Buat hari ini teman-teman, saya akan bermain di Crash Simulator tentang review Fast Cars Hotel. Kita akan mengikuti dulu protokol kesehatan. Satu, mencuci tangan. Dua, memakai masker. Tiga, jaga jarak. Oke, kita akan memakai masker dulu. Warna biru. Langsung saja kita pergi ke dalam hotelnya ya. Akhirnya bayar 5.000 ya, tapi saja. Oke, ini kalau mau pergi lah tempat parkir hotel ya. Yang kedua adalah tempat parkir yang mau ke rumah sakit. Dan ini ada tata tertib masuk ke hotel. Mari mengikuti protokol kesehatan. Satu, mencuci tangan. Dua, memakai masker. Tiga, jaga jarak. Ini cuci tangan sebelum masuk ke hotel. Ini ada tempatnya. Ini adalah harga daftar harga inap hotel. Harga penginapan mulai Rp250.000 sampai Rp410.000 per hari. Kalau yang per bulan Rp680.000 sampai Rp900.000. Kalau yang per ini yang per minggu ya. Jadi yang per minggu itu Rp680.000 sampai Rp900.000. Yang per bulan 998.000 sampai 2,3 juta. Yang per tahun 17,5 juta sampai 21,3 juta per tahun. Nih. Castars Hotel. Ini ada lampu-lampunya. Ini ada 3 walam. Ini ada kaca. Ini ada lampu ilumi. Oke, di depannya sini ada pohon keri. Kita akan mencuci tangan dulu ya, karena kita mau masuk ke dalam hotel. Oke, kita sudah cukup. Nah, jadi ini adalah dalam hotelnya ya, kita melewati karpet merah. Ini ada bintang besar yang berlaku. Di sini ada dua sofa, ada satu meja putih, ada satu karpet merah. Di sini juga sama kayak yang tadi. Ini adalah pendaftaran inap kamar hotel. Kalau mau daftar bisa di Bu Maki, bisa di Pak Rusio Babah. Oke, yang kedua kita akan mereview ruang makan. Ini adalah ruang makan hotelnya. Di sini ada 3 dinding kaca. Masing-masing ada makanannya. Ini bagian minumannya di sini. Dan ini adalah tempat masaknya ya, ada showernya, ada AC warna kuning, ada tempat untuk mencuci tangan, dan ada toilet. Thank you.
ada lemari warna putih, ada rak sepatu warna putih, ada laci penyimpanan warna putih, dan ada TV. Kemudian di sini ada mesin cuci warna merah, ada kulkas emas, ada Dinako Daralia yang sedang tidur. Ini adalah karakter grill. Ada sofa, ada korden, bisa ditutup, bisa dibuka. Ini adalah tempat untuk kiat-kiat pemandangan. Nah, kalau dilihat ya dari sini itu sebenarnya. Ini adalah bagian belakang hotel. Kita akan ke kamar yang kedua. Yang di kamar yang kedua sama aja kayak tadi ya. Oh, yang isinya belum. Toiletnya. Ini toilet di kamar yang saja, cuma ini ada pembatas ya. Buat kamar mandinya, sama buat toiletnya. Sama kulkasnya warna biru dan ada karpet merah. Sama satu kasur tapi lebih besar. Sofa satu warna merah, satu warna oranye. Ada rak buku. Oke, sekarang kita akan ke kamar yang kelima. Oke, ini ruangan kosong ya. Bagian paling atas. Kita akan ke atas. Nah, kita akan bisa ke sini. Di sini ada kolam renang hotel Rp20.000 per orang. Di sini ada tangga, kemudian di sini ada prosotan. Di sini kita bisa bermain bola. Kemudian di sini ada obral baju, ada empat baju warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna apa mulai 40.000. Ada tiga sofa tidur. Kemudian ada dua dapur buat makan. Oh ya, penjualnya di sini belum disiapin. Oke, sudah saya siapin untuk penjualnya. Dia menjual ini. Tapi
Thank you.